Hello guys, welcome back to my channel. Ya. Jadi apa kita aku dekat pengunci mimit, apa ni gaya kak bekerja kemiri. Ya. Jadi jadi cerita guys aku dekat pengunci mau kita kesinambungan dari video aku ke pertama kali nya lah. Jadi aku harap kita boleh info teman ya hari kumpul video atau terjapan yang aku akan cuba berusaha sedaya upaya lah untuk melengkapkan bagaimana cara kita boleh bekerja dengan Bandar Raya Miri. Okay, honestly ya aku jujur kumat ya main aku kerja ke Miri sebab aku habis formsik ya, habis formsik aku terus ke Miri. Ya, duit beri naik banyak adalah 150. Hanya mereka nak aku berhidup. Okey. Dengan ya mungkin yang bergetok lah. Bergetok ya sebenarnya guys. Nanti cuma kita bisa family yang kerja bermiri. Ini adalah satu peluang ataupun ini adalah batu loncatan untuk kita boleh bekerja ke Miri. Hanya tipsnya ni guys. Kita mesti kalau bisa family. Okey. Yang kedua adalah nama kita merantau ke Miri. Paling penting mental kena kuat. Ya, lapan Miri mostly cara saya berpikir ngau cara kita kita ada kampung kan, kita ke bandar. Cara berpikir orang bandar, ngau cara berpikir orang kampungnya adalah perkara yang berbeza. Ya, jadi aneh heran, lapan ya, bandar kejutan budayanya nang sikit luar biasa. Ya, mentalnya mesti kuat. Nanti cuma mental nak kuat. Jadi apabila tuan datai ke Miri, ia lain. Lepas kos sara hidup kan tinggi di bandar, especially bermiri. Miri bin dulu kos sara hidup sangat tinggi. Lebih agak kecil. Ya. Jadi mental kena kuat. Okey. Yang setidak adalah kerohanian. Ya. Nama buat aku terima kita akan merantau. Kerohanian tu sangat penting. Lepas kerohanian tu yang membentuk jati diri kita. Ya, nama kita nada kerohanian. Apabila kita datang ke bandar, kita akan katanya mudah terpengaruh. Ya, mudah terpengaruh. Nanti mak kita salah pilih kawan, nak bijak memilih kawan, maka kita akan ngerja pengawak kenamnya. Ngame paling penting kerohanian itu sangat penting. Ya. Jadi udahnya video itu dekat tampung baru aku sudah.